Halo semuanya, jumpa lagi sama gua. Pada video kali ini gua akan bagikan cara mengganti tema wallpaper WhatsApp tanpa aplikasi ya. Jadi kalian gak perlu install aplikasi dari Play Store atau dari Mbah Google. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe karena gratis. Langsung aja kita ke caranya. Kalian buka aplikasi WhatsApp kalian. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini kan wallpapernya default WhatsApp ya, seperti ini aja. Kalian bisa ganti ke ini ya, titik tiga atas ini, wallpaper, pilih galeri atau warna solid. Oh, warna solid itu tema dari HP kayaknya. Wallpaper terus galeri ya. Terus kalian pilih dah video kalian yang ingin kalian masukkan. Contoh gambar apa yang ingin kalian masukkan. Ini hanya sebagai contoh ya. Ini. Nah, terus kalian pilih style. Jadi berubah kan wallpapernya. Bagus sih menurut gue ya. Kalian jadi temanya nggak monoton itu-itu aja. Kalian bisa ganti sesuka hati kalian. Ganti wallpaper anak Korea, anime, terserah kalian. Nah, seperti itu ya videonya. Mungkin banyak orang yang sudah tahu, tapi nggak apa-apa lah. Gue cuma ingin ngasih tahu yang belum tahu aja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.